Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Ladang Sekar. Apa kabar semuanya, Bunda Panda, teman-teman, kawan-kawan? Mudah-mudahan semuanya yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesembuhan serta kesehatan, dan tak lupa dikasih rezeki yang banyak yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang baru nemuin channel ini jangan lupa di-subscribe dulu, diaktifkan lonceng notifikasi supaya nanti kalau ada updatean video terbaru langsung mendapatkan notifikasinya. Nah, untuk format pemesanan yang belum pernah membeli ke kita, nanti kirim nama, alamat, serta nomor yang bisa dihubungi. Selanjutnya pilih plan mana yang diinginkan, diikuti dengan screenshot namanya, kemudian di WA. Untuk nomor WA-nya sudah kita sematkan di dalam video maupun di dalam deskripsi video. Nah, karena hari ini bertepatan di bulan-bulan awal di Januari, kita segenap kru Ladang Sekar mengucapkan selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan di tahun ini lebih baik daripada yang tahun-tahun kemarin, dan di tahun ini agenda yang belum tercapai di tahun 2023 akan dikabulkan di tahun 2024 ini. Nah, oke, untuk video kita kali ini kita mau review-review tanaman yang ada di Ladang Sekar. Nanti kita sepilkan tanaman apa aja yang ready. Oke, dan jangan lupa ya nanti dilihat-lihat video kita sebelumnya, karena di situ juga masih banyak tanaman yang masih ready. Nah, nanti kita kasih tanaman-tanaman yang sekiranya belum pernah kita sepil maupun yang sudah kita sepil namun stoknya baru. Oke, masih bersama, kali ini masih bersama dengan Mbak Nafa Oi Oi. Kita sepilkan plan-plannya nih. Sandalmu wis utuh, Mbak Naf. Oke, ada apa aja ini, Mbak Naf, yang kita sepil? Ada tanaman baru ya, tentunya. Oke, yuk kita sepil-sepilkan, Mbak Naf. Nah, ini tanaman pisrili penyaring udara. Ini bunganya wah rimbun banget. Bunganya juga besar, banyak. Yang mau silahkan kita bandrol, harganya di nota 35.000 aja. Wow, murah banget. Nah, selanjutnya ini ada tanaman hias. Nah, ini ada chlorophytalum. Silahkan yang mau untuk chlorophytalum segede ini gede banget ya. Ini betul, gede banget. Yang mau harganya di nota 45.000. Ini tahan panas. Nih, nanti warnanya bisa merah-merah ya. Bunganya warna merah juga. Nah, yang mau ini ada beringin variegata size-nya besar banget. Ya, untuk harganya di nota 35.000. Wow. Selanjutnya ini ada tanaman hias pleroma seperti ini, untuk bunganya warna ungu seperti ini ya. Nah, yang mau silakan, untuk harganya kita bandrol di nota 30.000. Wow. Selanjutnya untuk tanaman hias program hamil, ini parijoto, untuk harganya di nota 30.000. Wow. Selanjutnya untuk tanaman hias alamanda, nanti ada bunga warna kuning ya, ada juga warna ini warna apa ya, ungu. Ungu semi ke pink. Nah, kalau yang ini warna kuning. Nah, seperti ini, silakan yang mau untuk harganya di nota 25.000. Wow. Selanjutnya yang mau Calathea variegata warna kuning atau biasa dikenal dengan Zeurembet. Betul. Ini rumpunan, kita jual murah aja, harganya di nota 15.000. Nah, kalau jenis Calathea yang ini itu lumayan tahan panas daripada yang lain gitu. Cuma ya saranku kalau Calathea ya jangan over panas, ditanam di tamanmu yang panas. Jadi yang bahasanya yang sayu-sayu saja. Nah, seperti ini. Nah, ini ada pisang betet, ini jenis estetik juga, untuk harganya 15.000 rumpunan. Ini pisangnya yang tipis-tipis itu loh, warna merah. Betul. Harganya 15.000 saja nih. Selanjutnya ini ada sepatu pilum bangkok, yang mau silakan harganya cuma di nota 12.500. Selanjutnya yang mau nih jenisnya palem kipas, harganya ini di nota 17.500. Wow. Yang mau ini ada rumpunan Calathea lutea ya. Ini rumpun ya, isinya banyak. Betul. Untuk harganya di nota 25.000. Wow. Nah, ini ada peperomia watermelon, untuk harganya di nota 10.000. Ini ada jeruk untuk masak, untuk harganya di nota 10.000. Betul. Nah, ini selanjutnya ini ada bunga apa, Mbak? Nusa Indah Merah. Nusa Indah Merah, ini tak kasih harga di nota 15.000 saja. Wow, murah bingit. Selanjutnya ini ada pasar Cina atau pasar wangi.
bunganya warna kuning. Yang mau silakan. Kita kasih harga di nota 15.000. Nah, selanjutnya ini ada cemara wangi. Ini cemara wangi jenis rentes, tahan panas. Yang mau silakan, untuk harganya ini di nota 20.000 aja wis yuk. Wow, amazing. Selanjutnya ini ada cemara pentris, untuk harganya di nota 25.000. Nah, yang jenis cemara kipas seperti biasa harga di 15.000. Oke. Nah, selanjutnya ini harganya di 15 cemara kriwul. Selanjutnya ini ada cemara golden, untuk harganya di nota cemara silver harganya 10.000. Wow. Ini ada bunga rosemary ya, untuk bumbu masak, aromaterapi, aromanya wangi pokoknya. Betul. Harganya di nota 10.000 saja. Selanjutnya ini ya, yang mau ini seperti daklot, tapi ini jenisnya itu daunnya bulat. Jenisnya daunnya bulat seperti ini, dia jarak antara ros atau mata tunas itu pendek kakak. Nah, jadi karakternya kayak pilo mewah. Wow. Untuk harganya ini murah aja. Nek mau di nota 15.000 estetik ya. Buat vertical garden juga bisa, ditaruh di dalam ruangan atau interior juga bisa, eksterior pun juga masuk. Betul. Wes. Harganya cuma 15.000. Nah, ini yang mau jenisnya bunga sepatu variegata. Dia bunganya warna merah, cuma itu karakternya variegata. Ini kebetulan pas enggak variegata, baliknya variegata. Nah, silakan yang mau, untuk harganya di nota 15.000. Selanjutnya ini yang mau kuping gajah size jumbo banget ya. Ini istimewa barangnya. Rumpun, rimbun, harga 15.000 saja. Betul. Selanjutnya ya, ini tanaman best seller banget. Ini cepet-cepetan, stoknya hanya 5. Betul. Nah, untuk harganya kita kasih harga 65.000 dapat jumbo seperti ini, anturium corong. Nah, ini yang super jumbo, stoknya ada sekitar 5 kalau enggak 7. Sisanya ada yang ekonomis. Jadi misalkan nanti enggak kebagian yang besar ini, soalnya ini biasanya sekali upload langsung habis. Nah, kalau yang mau nanti grade-nya di bawah ya, harganya yang jelas lebih murah. Nah, silakan untuk harga yang ini di nota 65.000 saja. Siapa cepat dia yang dapat. Ini yang mau ini jenisnya tanaman bonsai, dekno Mbak Nap. Nah, seperti ini. Nih, rimbun banget nih, lihatan. Nah. Rimbun ini dondong laut warna variegata. Ini dondong laut warna variegata, size-nya besar. Ini mantep banget buat tanamanmu yang eksterior yang panas-panasan. Nah. Dia warnanya cakep banget, rumbun. Nanti dikelilingin dengan jenisnya brokoli, jenis rombusa, ditaruh di tengah-tengah spot atau di pojokan. Dia estetik banget, lihat. Nah, seperti tanaman ya, tanaman-tanaman apa ya, semi bonsai. Yang mau silakan, kita bandrol yang segede ini harganya di nota 50.000. Selanjutnya ini ada anturium, lihatan peh. Rododekno didik Mbak Nap. Lihatan, wah, besar banget ya ini. Estetik giant, warna putih. Yang mau silakan, harganya di nota ini di nota 150. Nah, selanjutnya ini anturium bunga, isine buahnya, lihatan ya isinya. Full. Dekno Mbak Nap tak delokne isine, lihatan nih rumpun, wah, rimbun banyak banget. Nah, silakan yang mau untuk anturium spesial ini warnane, kita bandrol harganya ini di nota 175.000 saja. Nah, selanjutnya ini juga anturium istimewa rumpunan, lihat isinya Mbak Nap, lihatan. Wah, isi banyak ya ini Bunda. Nah, isi banyak. Nah, nanti bisa dipecah-pecah. Yang mau serimbun ini kita bandrol yang ini ya. Ini juga sering berbunga, awet banget. Betul. Ini sampai berbulan-bulan bunganya. Dia bunganya pertama putih. Ini pokoknya warnanya ini selalu berubah-ubah ya. Saking awete dia. Yes, kayak gak pernah kita motel bunganya ya, saking awet ini ya. Terlalu awet ini bunganya. Ya, mau silakan, untuk harganya kita bandrol di nota 175.000 saja nih yang mau. Nah, untuk jenis anturium bunga yang presiden seperti ini, untuk harganya di nota 85.000 nih. Ini bunganya juga awet. Nah. Selanjutnya yang mau jenisnya anturium, ini jenisnya bangkok warna pink. Nah, yang mau silakan, harganya di nota 35.000.
Selanjutnya ini ada anturium bunga merah untuk harganya Rp17.500. Oke. Selanjutnya ini ada bunga kumis kucing ya Bunda. Ini bunga kumis kucing biasanya buat herbal dan sekarang sudah menjadi tanaman yang enggak terlalu banyak. Dulu kita sering nemuin ini ya, tapi sekarang jarang banget. Ini yang mau kita bandrol harganya di nota Rp15.000. Nih. Selanjutnya ini ada jenisnya bromelia pelangi. Untuk harganya berapa gimana? Rp30.000. Rp30.000 saja nih. Selanjutnya ini ya yang mau, yang ini ada red anjamani. Harga Rp50.000, posisi jumbo, udah tanian lokal. Yang mau Rp50.000. Yang ini ada pink Katrina. Harganya sama Rp50.000. Nah, selanjutnya ini ada red stardust untuk harganya Rp55.000. Wow. Selanjutnya ini ada TC atau tricolor. Yang mau silakan, harganya untuk tricolor ini di nota Rp75.000 saja. Selanjutnya ini kita ada frozen untuk harga Rp50.000. Wow, ekonomis. Selanjutnya ini ada Sultan Brunei, kalau mau silakan, untuk harganya kita bandrol di nota harga normal Rp90.000, ini tak kasih harga di nota Rp87.500. Wow, nih SB Sultan Brunei indukan. Selanjutnya ini yang mau ada jenisnya adenium ya, tapi ini adenium orient, ada warna putih dan juga warna merah. Nah, lihatin batangnya Mbak Nap. Ini batang, wah, batangnya jumbo seperti ini ya batangnya. Nah, yang mau silakan, untuk harganya kita bandrol yang ini ya. Nanti kalau yang beli tumpuk, dia warna pelangi yang jenisnya tumpuk seperti bunganya mawar. Jadi kelopak-kelopaknya tumpuk-tumpuk itu harganya Rp25.000. Kalau yang ini malah lebih murah, harganya di nota Rp20.000 saja untuk yang ini. Nah, ini misalkan kalau mau ya, nanti dicabut aja, dia batang bawah masih besar. Digantung beberapa hari, kemudian ditanam bagian akarnya saja biar jadi bonsai. Selanjutnya ini ada tanaman krokot tricolor atau krokot pelangi. Ya mau silakan, untuk harganya di nota Rp10.000 ya. Nah, ini sempat mahal untuk jenis tanaman ini, memang ya jenisnya jenis krokot bagus. Untuk harganya di nota Rp10.000-an saja. Selanjutnya ini ada philodendron jari, size jumbo banget, gede. Ini untuk di dalam ruang tamu, di interior rumah, minim cahaya matahari, dia masih worth it. Betul. Untuk di eksterior masih juga bisa. Harganya murah, di nota Rp25.000 aja dapat tanaman segede ini. Selanjutnya ini ada jumbo. Ini jumbo banget untuk karet kebo warna hitam. Ini warna seperti ini, ini jumbo pol. Yang pegang aja udah keberatan ini ya. Yang mau silakan kita bandrol, harganya ini di nota Rp115.000. Ini stoknya cuma tinggal satu, cepet-cepetan yang mau. Ini ongkirnya masih murah ya, karena masih ada promo. Wis taruhan ya Mbak Nap. Ini saking abote ya. Nah, ini gede banget. Untuk ongkir dia masih dapat murah. Untuk ongkir per 5 kilo wilayah Jawa Timur di Rp10.000, Jawa Tengah dan juga Jawa Barat ongkir Rp20.000 per 5 kilonya. Selanjutnya ini nek mau untuk cemara golden atau cemara kuning, harga di nota Rp10.000 saja. Selanjutnya ini yang mau sente golden guine ya, ini jenisnya sente golden guine, variegata kuning seperti ini. Nah. Betul. Silakan yang mau untuk sente golden guine ini kita bandrol harganya ini di nota Rp45.000 saja nih. Ini murah banget ini Kak ya. Selanjutnya ini yang mau jenisnya puring apel busarin. Nah. Ini untuk daun baru memang warna seperti ini ya, warna hijau. Tapi nanti kalau panasnya dapat, dia warna merah seperti ini. Merah banget. Silakan tak kasih harga untuk apel busarin di nota Rp30.000 aja wis. Nih. Selanjutnya ini ada jenisnya puring krispati. Harganya ini untuk krispati di nota Rp25.000. Selanjutnya ini ada cemara puring ya, kok cemara? Puring kura-kura untuk harganya di nota Rp15.000. Selanjutnya ini ada belimbing wulu ya, belimbing wulu harga Rp10.000 buat masak. Selanjutnya ini yang mau ya, ini jenisnya anggrek Cattleya. Ini posisi rumpunan ya, posisi rumpun untuk batangnya semacam-macam ya, ini ada batang banyak. Nah, ini yang mau rumpunan, yang mau indukan, kita bandrol untuk harganya ini di nota Rp50.000 untuk anggrek Cattleya.
untuk contoh bunganya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang mau ini silakan, kita punya anggrek golden shower. Untuk harganya ini denota Rp20.000. Wow. Selanjutnya yang mau Colocasia mujito, ini Colocasia mujito, size-nya seperti ini. Harganya denota Rp30.000 saja nih. Wow. Selanjutnya untuk Aglonema Harley Quinn, untuk harganya denota Rp50.000. Amazing. Selanjutnya yang mau untuk dolar, untuk tanaman dolar ini harga Rp10.000. Selanjutnya ini ada Pilo Maxicanum, ini size-nya besar banget, untuk harganya cuma denota Rp20.000 saja nih. Selanjutnya ini yang mau, ini ada Alocasia Sandriana seperti ini. Silakan yang mau segemo ini, untuk harganya denota Rp35.000 saja nih. Nah, ini yang mau ada Pilo Linnet size jumbo, yang mau silakan, untuk harganya ini denota Rp35.000 saja nih. Nah, oke, itu tadi plan-plan yang kita sepilkan, dan juga masih banyak plan yang belum kita sepilkan. Yuk, kita sepilkan next video. Terima kasih. Silahkan nanti yang mau langsung aja di WA. Nanti langsung aja DM ke WA kita ya. Terima kasih. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.